makan siang saya bingung, soalnya saya di rumah sendiri, pengen masak apa tapi males banget, males yang ribet-ribet, dan akhirnya masak yang simple saja ya. Dan saya memilih untuk masak mie goreng nyemek, dan bahan-bahannya sudah saya siapkan di sini. Ada 1 mie goreng, 3 potong tahu, 1 telur sama sayuran. Dan mari kita eksekusi. Tara, jadilah mie goreng nyemek. Dan ini penampakannya seperti ini, amburadul, serba semuanya masuk jadi satu. Nah, teman-teman, mie goreng nyemek saya sudah matang ini. Dan walaupun makan mie goreng seporsi besar ini, orang Indonesia itu belum makan kalau belum makan nasi. Jadi saya di sini ada sedikit nasi ya, dan saya lauk mie goreng. Sebelum makan kita berdoa dulu. Oh,
Jaga kesehatan selalu ya. Bye bye. Assalamualaikum.